Selamat pagi, kita kembali lagi ke channel Semonter Rembang. Kali ini kita kedapanan unit canter box dengan keluhan as roda sebelah kiri rembes. Ya, seperti sudah kita lihat, ini rembesannya begitu parah. Nah, nanti kita bongkar dan kita lihat apakah ini berasal dari perpaknya yang sudah rusak atau kemungkinan dari ada indikasi dari hal-hal lain seperti bautnya yang kendor atau ada yang tato di sebelah permukaan packingnya nanti. Ya, nanti kita bongkar dulu yang ini. Kita coba lihat yang sebelah kanan apakah sama atau tidak. Yang ini kondisi sebelah kanan. Yang ini masih baik ya. Tidak rembes, tidak bocor. Nah, kita coba bongkar yang sebelah kiri yang bocornya parah tadi. Langkah awal pertama kita akan melepas baut ukur 6 biji ini yang ukuran 14 ini dengan menggunakan impact. Setelah nanti bautnya kita lepas dan nanti kita tracker pakai lubang ini atau ini terserah sampai ini terjabut nanti. Setelah itu kita cek, kita bersihkan dan nanti kita akan lem ulang pada bagian asnya ini. Dan kita akan coba kita bongkar dulu. Ya, kita akan mencopotnya. Ya, ini kita bisa lihat ini agak kotor ya. Ini kondisi packingnya sudah rusak ternyata dan nanti kita akan perbaiki dan kita lem ulang nanti, dan ini akan kita bersihkan juga dan nanti akan kita cek gimana hasilnya, sudah baik atau belum. Ya, ini kondisi yang permukaan yang sudah kita bersihkan tadi dari kotor-kotoran dan sisa kipas yang rusak, dan ini sudah kita bersihkan juga. Kita lihat kondisinya juga sudah bersih, ini sudah kita bersihkan, tinggal kita lakukan pemasangan dan mengganti perbak baru dan kita pasang. Ya, kita akan mulai langkah pemasangan kembali. Ya, kita akan kencangkan bautnya. Setelah kita kencangkan impact, kita akan memomentkan.
Saya kita akan momen. Sudah kita momen dan tinggal kita bersihkan dan nanti kita cek apakah sudah baik atau belum. Cukup sekian penjelasan singkat dan cara pembetulan as roda yang bocor sebelah kiri. Terima kasih, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.